tahun beauty blogger. Aku Vena, beauty community dari Closet, dan umur aku 23 tahun. Aku Nisha, aku kerja di Closet, umur aku 26 tahun, aku di sini sebagai beauty editor. Halo, nama aku Cindy Ursula, profesi aku content creator, dan umur aku sekarang 29 tahun. Hai, nama aku Michelle, aku beauty content creator di Instagram terutama, dan aku umur 26 tahun. Ya udah, aku udah cobain selama 3 hari. Udah banget. Sudah dong. Udah. takut banget hari pertama. Bener-bener ngelihat botolnya, terus bener-bener nggak dikasih tahu itu apa, blind test. Aku dapet box yang nggak ada namanya sama sekali, nggak ada tulisannya ini tuh apa sebenarnya. Jadi aku kayak, ini produk apa? Ada warnanya putih banget, terus cair banget kayak susu. Aku kayak, ini apa ya? Terus katanya mesti dicobain selama 3 hari di muka, kayak Terus udah gitu pas aku coba, kagetnya adalah teksturnya tuh walaupun watery tapi moist banget gitu. Jadi pas aku pakai, literally di kulit aku kayak langsung kok empuk banget gitu, enak. Maksudnya kulit aku jadi bouncy gitu dan instant glowing. Terus bikin kulit muka aku itu jadi lebih glowing, terus jadi lebih lembab, dan rasanya tuh enak banget, lebih fresh. Ngeliat produknya cukup unik, karena dari luar tuh kelihatannya cair banget, tapi pas aku aplikasiin di tangan, itu ternyata gak secair itu, jadi lumayan pekat gitu. Dan setelah aku cobain, dia teksturnya persis banget kayak susu, cair banget, tapi super moisturized dan gampang banget diserap kulit. Di hari pertama aku cobain, tuh pas banget kulit aku lagi kering banget dan lagi merah-merah, terus aku pakai itu tuh rasanya langsung enak, kulit langsung berasanya lebih lembab, terus lebih bouncy, dan si merah-merahnya itu entah gimana caranya, dia langsung kayak lebih calm gitu loh. Hari kedua, aku langsung cobain di kulit wajah aku. Rasanya benar-benar hasil akhirnya tuh kenyal banget di kulit aku. Ngebuat kulit aku yang kering habis traveling itu langsung lembab banget. Dan aku suka banget sih hasil akhirnya. Aku tuh udah coba pakai dari pagi sampai malam dan itu bagus banget. Karena kan aku udah pakai makeup juga, pakai bedak, tapi dia ngasih lihat sisi glowingnya dan itu tuh nggak hilang. Setelah hari ketiga, aku benar-benar semakin penasaran sih ini produknya sebenarnya apa. Ini aku benar-benar penasaran banget. Itu tuh aku merasa kulit aku benar-benar lembab. Kayak apa ya? Misalnya bisa banget melembabin kulit kering aku. Bisa ngerasain kalau kulit Korea cok-cok skin namanya. Mulai suka sama formulanya karena alhamdulillah sih kulit gue baik-baik aja, nggak ada tanda-tanda dia akan beruntusan atau alergi. Dia ngelock hidrasi di kulit, habis itu nggak bikin alergi juga, terus nggak bikin iritasi juga. Setelah aku liburan, kulit aku kan sempat kering banget. Dan setelah aku cobain itu di hari ketiga, aku tetap sesuka itu. Karena dia bikin kulit wajah aku yang kering jadi jauh lebih moisturized, instant glowing. Merah-merahnya sembuh. Coba bayangin kayak dalam 3 hari aja bisa sembuh. Karena biasanya itu seminggu aja belum tentu hilang merah-merahnya. Oke, setelah 3 hari, gimana rasanya? Setelah 3 hari, aku benar-benar ngerasa kulit aku kenyal, lembabnya maksimal, dan juga semakin glowing. Enak banget, fresh. Terus udah gitu kan aku emang ada kulit kering di bagian sekitar hidung aku kan, dan itu benar-benar bisa ngilangin. Nyaman, terus nggak ada crack ketika pakai makeup, jadi lebih pede juga. Aku suka banget karena pertama dia bikin kulit wajah aku yang kering jadi jauh lebih lembab, lebih glowing, dan bikin efek kulit aku tuh jadi jauh lebih kenyal. Oke, apakah ini? Hal yang paling bikin aku penasaran selama 3 hari. Ini pertama kalinya dalam hidup aku mencoba skincare dan gak tahu itu apa. Jadi udah boleh buka belum? Buka aja. 2. Oh. Wow. Oh, ini produk barunya.
krim tapi cair banget, bener-bener cair banget kayak susu. Krim skin reviver. Oh, oke. Okay. Nah, aku suka banget sama teksturnya. Oh. Memastikan ini sama apa enggak? Oh iya, sama dong. Dia enggak ada wanginya sih. Tuh teksturnya bener-bener cair banget. Tapi lama-lama dia tuh rasanya makin lembab dan makin enak langsung. Dia tuh apa ya? Teksturnya cair cuman punya konsistensi yang padat gitu ya. Cuman ini unik banget sih. Iya dong, ini sama. Yeay! Akhirnya ketahuan. Astaga, lu banget. Aku suka banget. Ini buat aku. Dan setelah pakai ini 3 hari tuh bener-bener no problem at all. Malah skincare-skincare yang selanjutnya aku pakai tuh kayak lebih enak gitu dipakai dan kulit aku beneran kenyal. Ini bakal jadi the next fresh morning skin aku. Jadi terima kasih sudah menjawab pertanyaan aku. Penasaran banget. Ternyata ini adalah Laneige Cream Skin Refiner. Pastinya aku bakal lanjutin pakai Laneige Cream Skin Refiner ini sih, karena kan untuk ngelembapin kulit aku yang kering ini ampuh banget, terus lebih lembab juga, glowing, jadi aku bisa dapetin fresh morning skin. I'm ready to have my fresh morning skin every day, then thank you Laneige. Thank you Laneige for my fresh morning skin. Thank you Laneige.